Ha, tu satu hadis. Hadis lain Nabi kata kena. Ada hadis lain Nabi kata ala unabbi ukum bi akbaril kaba'ir, ala unabbi ukum bi akbaril kaba'ir, ala unabbi ukum bi akbaril kaba'ir. Nabi ulai tiga kali. Adakah hei sahabatku ada mu nak dengar? Aku nak ayat sebesar-besar dah sebesar. Hei sahabatku ada kau mu nak dengar? Ala unabbi ukum, adakah aku nak ayat padamu satu-satu, satu hukum, satu berita, satu ayat? Ha, tu bi akbaril kaba'ir, dengan sebesar-besar dosa. Jadi dia ada dosa besar, ninglah dosa besarnya. Kau yang tak ada mikir. Nak buat gino ni macam mana. Nak mula mana aku ni. Ha, tak tahu tak nak mula mana. Nak buat pasal mana. Hati yang dulu tu pelat. Ha, tu bezo. Nak kata perkahwin ni orang dulu dengan perkahwin ni orang lain. Tu bezo. Tu bezo nak ayat tu. Haa, tu kadu en. Lepas tu kadu kokok. Tu itu tu. Cerah, cerah suka bangun, cerah. Tak ada mandi pagi. Bulan-bulan nak mandi pagi tu. Tu nak ayat tu. Haa, tak ada wak gapo, tak ada wak gapo, tak ada wak gapo. Holik dino pun duduk dalai tu. Nak saling baju tak gamuk tu laki dah. Nak ayat tu malu yang dulu. Nak ayat tu tak ada rapat lah tino jatuh. Nikah kahwin dah, halal dah. Tapi nak boleh kau tidur sekali. Nak boleh tidur sekatir sebatah. Nak boleh kain selimut selah, selimut dua orang. Payah. Boleh-boleh. Tu jamin dulu nak ayat tu. Nak wik kau jino, jino, jino. Lama boleh manggung. Lama weh, batal golek tengah tak ada dah weh. Tu jamin dulu. Lama. Oh, dia ada setok-setok. Ha, tu noyak tu. Puasa tu dah kekokom. Ha, tu dah tenang-tenang yang terhati. Ha, tu jamin dulu semua tu. Tu keadaan yang dulu. Orang ular ni tak kerti lah kau dah. Ni amba duk gambar, awak tarik gambar jamin dulu. Tu noyak tu, perkahwin ni orang jamin dulu. Pasal tu. Ha, lagi tak suka dengan orang ular ni. Ha, tu. Nak boleh, nak boleh kau mandi pagi tu lah. Mau boleh-boleh. Ha, barulah mandi pagi, baru dah sekelami dah panggil hidup lah ke bini. Pas sampai dulu kita tengok, yang macam mana he, natu mula hiang anu. Duduk. Ya cek dulu, cuba saat itu ya ambil, ya bawa kain bulu baru. Hijau muda tak tak belakang, ha, dia macam cek, cuba. Ya tak tukar kat kelas. Ha, dia macam mana natu, duduk natu ya, natu ya. Tukar lah, cuba kat hidup, mau tua tu kok jauh. Sudah so, jalan jejak semua tak apa. Beranju jugalah. Tak gamuk demo ni mutu cuo. Engkau baru tu baik abang dengan bini ni. Tukar makan sidai lah. Tertua panggil kan sidai tu ada belakang adik-adik tino buat ado mama dia buat ado, wei dia buat ado, dia buat ado bini dia buat ado tu sidai tu kok lu malu dia. Tertua nambah dua kali tak nambah dia. Dia mamuk ni. Oh, tak betul kan si itu tua dah leh, tua panggil. Mamu tu kau wilu mak kau terlekuk. Patut tua pula dah lama-lama. Nak terateh tengok. Natu di pandang nak isak kecah. Cari kecah lah baru. Mudah dulu. Cari kecah pahit tu kau wilu. Bik kati kau ker. Kaki patah dia tu. Tengok kerok. Wah, tak ada pasu tu kau, wih, nak wih-wih tu. Haa, kukunya kerok, tiga butir. Kecah tu ada tiga pak tupak. Puyuk soal sampai terlingu. Sampai dia terlingu, nak jatuh kecah. Haa, nyo tiga butir pun dalam kadok tu, Allah. Tua tak ada masuk, dia. Kuat goni kok bos maku ada batok apa tu awen nak tu kelip ha nanti main dulu no ya tu dekat ada tu tu bo makan nasi kok kali ke tu 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 kok kau oh ni ada anak oi ni kau oh sudah makan pun tak tengok nak tu tak nak kecah mak. Makan weh makan. Mak tak mana kulit. Apa natu ambil halu-halu. Bu, rai.
mana mak kulit? Nanti aku jelek atas lah. Jelek atas putih je tu pada. Mak telek weh. Hantu nyamai dulu. Natu telek kecah. Tak gamuk atau tua. Hantu nak ayak. Tu keadaan yang nyamai dulu. Allahu Akbar. Tu nak boleh kau seni, nak boleh kau apa. Tapi ya kasih-kasih sungguh. Tapi orang tina dulu nak ayak tu, ia jadi ibu sungguh. Ya, ia jadi seorang ibu sungguh. Ia berasa kata dia ibu, ia mok. Ia mok, ia mok, ia mok. Sebab tu ia patuh untuk lelaki, ia patuh kapur semua. Hijau sama naik, hijau, wak sungkerok, wak kapur tu. Allahu Akbar. Sama-sama kecil kuning dah dulu. Kalau boleh darah, kau panggil wak sungkerok, wak utah. Oh, dulu main dulu, batal getah tak laku. Gaji lah nak bakar weh habis suti tu 5 rai tu. Allahu Akbar. Bukan seni nak wak sungkrok boleh 4-5 rai nak yak tu. Kecing merah nak yak tu. Belaki bining nak yak sama naik nak yak tu. Ni tanda kasih nak yak tu. Learning je tak ada kerja pasal tu. Ya semua tu learning je sedia berlaku. Makan ni masak dah. Tak nak kena, tak kena rumah dah. Ada jual di kedai nasi pun tak apa. Ada berlaku dah nak makan. Tak saya nanuk pun tak apa. Ada duit kak. Okey lah. Ha, kerja buat dah negara pun dah. Dia makan kedai, pinggir tak ada lesing. Tak ada. Tak ada cuma tak pinggir tak. Makan kedai ke pun. Bila makan lagu tu hijau ada duit piti, sininglah yang mari tak sama perasa eh. Hak tino je tak ada berasa tak ibu dah. Nah, tu. Hak jatah tu yang berasa lah tu lelaki. Tapi bukan sepenuh-penuh dah. Bila tak kena sikit, bini perok-perok-perok dah. Ha, hari ni bini lawas sama naik je. Tak tahu tak hok mana jatuh, hok mana tino kada air duduk. Ha ni hari ni noyak. Ha ni bezo air noyak tu. Patu orang jamin dulu bila yang nikah nak boleh kau seni lama. Nak boleh kau beso kelamin tu noyak tu. Orang learning Allahu Akbar. Malah tuloh lalu dah. Malah tuloh dah. Bawa pukul 1, pukul 2 tak ada ngelel dah weh. Tuduh-tuduh gawai kawah tu kak. Cawbau-cawsang masuk dalai tu kak. Tak ada katuk di tokum. Mereka besok lah amun tu. Ya kenal, ya kenal. Tak ada kerincai ke apa dah. Tengok cawsang dah tekok cawbau. Ketengah ngeri dah jelek. Haa, nak ayak tu ni tak ada kerincai ke apa orang lah ni. Orang lah ni nak ayak tu. Laki bini nak ayak tu. Ya kenal lama dia. Ya kasih dah eh. Jadi tak ada malu, tak malu dah. Tak malu dah. Hani bezor ya. Bila kada ayak lagu ni lah panggil pesen dia. Dia rakau ke tu laki mudah. Mudah jawab mulut, jawab ke apa. Mudah, mudah, mudah. Dulu teriak ya. Okey zaman dulu kan dia rasa hati kapo tu laki wak kapo dia teriak teriak teriak. Ha teriak teriak. Tu orang dulu banyak kan lagu tu. Sebab tu dia dia tak sungguh. Sebab tu orang dulu kasih sungguh. Sebab orang dulu tu nak ada dia apa panggil ada sifat keibuan sungguh. Hanya orang dulu. Learning jarang. Ada tu ada. Orang ngaji agama, orang itu ni sikit, ya hingga, ya hingga, ya hingga. Sebab tu kita tengok hari ni orang tino banyak sekali orang tino duduk dalam derita. Duduk dalam air mata, tidak. Hari ni orang tino banyak. Nak tahu banyak tak banyak, dia tanya orang kerja majlis agama Islam. Dia tanya orang kerja majlis agama Islam tahu lah. Banyak orang tino gini majlis nak pasah, minta nak pasah. Tak ada hidup untuk lelaki. Untuk lelaki tak kerja, bini duk kerja. Dengan anak lagi kilik, dukung lagi anak. Anak dua, anak tiga, untuk lelaki dah tidur. Untuk lelaki tak ada apa tu baikai. Tak boleh gerak-gerak, tak pukul sebelah, tak bangun. Bangun pukul sebelah nak makan sedap-sedap. Ha ni banyak mana orang tidur duk tapak lagu ni hari ni. No, ya, ni. Kau tak kena tak apa lah, kau kena duk air mata je. Orang tino hak kena dalam air mata. Tak cakap nak merayu ha dah. Tak cakap nak royak dah. Tu email apa kali dah, tu nebel apa kali dah. Kena awak nyanyi untuk laki tu kok. Jek itu laki, tumbuk itu laki, sepak itu laki. Supah itu laki macam-macam hari ni. Hari ni banyak sekali keadaan orang jatuh yang pening. Orang jatuh yang tak wa'i dengan agama. Orang jatuh tak faham dalam agama. Sedangkan dia ada ada anak bini, ada keluarga. Tak usah kata nak tanggungjawab habis, tak ada jalan. Hari ni, hak ni lah orang tino banyak sekali duk mengadu di majlis agama Islam. Tanya orang kerja majlis.
Tanya kerja majlis. Banyak tak banyak? Siapa dia duduk-duduk mengadu? Orang muda-muda, muda-muda. Anak seorang, anak dua, Tak cakap nak duduk dah, Ha, ada setengah orang tu perik. Bawa tu lelaki cerah, orang masuk minta muda lagi. Tak si belaki dah ke? Tak si dah. Pandai dah. Kenapa dulu pula pandai lah aku? Ha, tak si dah. Pandai dah duduk noyak tu. Hari ni banyak sekali noyak ni. Ni kada eh. Kada eh sungguh sama noyak ni. Ambo pernah kecek dengan orang hijau majlis agama Islam. Pernah dia tanya benda-benda lagu ni. Banyak. Banyak gini nak minta pasoh, Ha, tak tahu ni. Tak tahu benda lagu ni. Pahal jatah, kena jatah. Tukar nikah dulu, tak nak dapat. Belum ni jadi. Pahala ni, kau kena menyakit ni, tak kira. Hak boleh cucu dah kena lagi. Hak anak lima ada lagi. Tak usah kata, tak ada anak. Kena noyak benda lagu ni. Tak kena siapa dia. Dia kena orang jatah, dia kena menyakit ni. Dia tak suncai dengan bini. Ni perangai dia noyak tu. Hari. Orang jatuh bila kena penyakit ni, dia tak suncai dengan bini. Dia tak ada arum. Tidak, dia tak ada arum. Bila dia mabuk, dia pening, dia tak ada arum. Dia tak ada berasa nak duduk dengan bini dia. Dia duduk hari-hari, dia mikir, nak. Perak, dia nak. Berapa ratus hari? 300. 300 ni wakil ni boleh. Tak kena nasi apa, dia boleh. Dia nak. Dengan bini, tak ada kira dah. Dia tak ada dah. Hani kadai, pas nak duduk ke mana? Anak dua, anak tiga, anak sore. Nak pergi duduk mana, Hani jadi kadai susah. Hani umat dah hari ni ajak dalam keluarga pun. Hani. Pas tu susah lagi. Bila pun tu lelaki jadi lagu tu ni. Tu lelaki pula dengan ibu bapa dia. Deraka. Banyak hari ni anak-anak deraka. Anak deraka dengan ibu bapa ni banyak sekali hari ni. Pucuk mari mana? Hak besar sekali mari di sini. Mari di pening-ning dah. Mari di mabuk ning lah. Hak jadi deraka. Dua-dua ni lazim. Dalam hadis Nabi peroyak juga. Dua-dua ni juga. Dua hadis Nabi royak. Dua hadis Nabi royak. Besar. Orang hak mabuk. Anak yang deraka ke ibu bapa. Orang yang mabuk dua-dua ni. Sama-sama tak bau syurga berlaku. Itu dalam hadis Nabi. Dalam hadis Nabi-Nabi kata. Nabi kata dalam hadis Nabi kata arba'atu nafarin. Empat jenis manusia. Itu Nabi kata haqqun 'alallahi. Hak di atas Allah Taala. Alla yudkhilahumul jannata. Bahwa Tuhan tak wi masuk syurga dia. Wala yuziqahum na'imaha. Dan Tuhan tak wi rasa nikmat-nikmat syurga. Tak usah kata nak masuk, nikmat syurga tak boleh kecak juga, tak boleh rasa juga. Tu Nabi royak. Tu. Ada empat jenis manusia, Nabi kata. Yang pertama, Nabi kata apa nama? Nabi sebut mula-mula sekali. Mudminu khamrin. Orang yang mengekali mabuk. Jadi orang ni mabuk seumur-seumur, tak ada beradu dah. Tidak, tak bau syurga. Tuhan tak boleh masuk syurga. Tu dalam hadis dia dah. Ha tu. Tuhan tak wi masuk syurga. Mabuk mati dalam mabuk tak ada beradu dak. Walaupun 3 bulan sekali, walaupun 2 bulan sekali pun. Selagi dia tak tinggal dekat. Gi mati dengan lagu tu, walaupun 3 bulan sekali pun, apa panggil duk ngekali mabuk lagi. Orang ni tak bau syurga Nabi royak dah. Ha ni besar sekali ni. Tu orang mabuk. Ha tu orang mabuk. Ha dah surga. Bo yang keempat Nabi kata apa? Wal aquli walidaihi. Yang kedua Nabi kata apa nama? Orang tak bau surga. Orang tak bau surga apa nama yang kedua? Nabi kata wal aquli walidaihi. Anak yang deraka dua ibu bapa. Ha. Anak yang deraka dua ibu bapa. Jadi dua-dua ni tak bau surga. Dua-dua ni tak bau syurga. Pas dua-dua ni yang golik. Yang golik ada sekali. Gini, mula-mula dia mabuk. Dia mabuk, dia deraka dah. Dah lawan mik dia, lawan cik dia dah. Kalau orang otak sepenuh, dia tak lawan. Orang otak sepenuh, dia tak lawan mik dia, cik dia. Dia tahu kata cik dia susah. Dia tahu mik dia susah. Tu noyak tu. Tapi bila dia mabuk, bila dia mabuk, dia lawan. Sebab tu dua keadaan ni besar dalam Islam.
Bahkan kita tengok sekalipun hak Allah Ta'ala ada berarti masalah, masalah dua perkara ni besar. Besar noya tu. Dia mula mari di mabuk. Pas mabuk tu dia neraka. Dia neraka. Maka dua-dua diingat molek adik-adik weru noya tu. Siapa dia mabuk tak bahu syurga. Siapa dia neraka dengan bapa tak bahu syurga. Tu noya undang-undang. Ha tu satu hadis. Hadis lain Nabi kata kena. Ada hadis lain Nabi kata ala unabbi ukum bi akbaril kaba'ir, ala unabbi ukum bi akbaril kaba'ir, ala unabbi ukum bi akbaril kaba'ir. Nabi ulang tiga kali. Adakah hei sahabatku ada mu nak dengar aku nak ayat sebesar-besar dosa besar? Hei sahabatku adakah mu nak dengar ala unabbi ukum, adakah aku nak ayat padamu satu hukum, satu berita, satu ayat? Ha tu bi akbaril kaba'ir, dengan sebesar-besar dosa. Jadi dia ada dosa besar, ninglah dosa besarnya. Nabi kata apa nama? Wa uququl walidain. Anak yang neraka dua ibu bapa masuklah dosa besar. Hadis ni Nabi kata tak masuk syurga. Dosa besar tak masuk syurga, dua-dua hadis. Hadis besar sekali. Ha ni besar sekali ni. Ha ni nak ayat. Sebab tu kita kena duduk dalam, kita kena jadi stabil dalam keluarga kita. Yang pentingnya keluarga kita jangan duduk pecah belah. Kena wis pahami laki bini. Barulah anak ia jaya. Baru ya anak jaya. Ha kalau tak jadi pahami, ya anak jadi selerok tabak habis. Dah selerok tabak habis tak nak kecil lah. Ngaji pun tak jaya. Nak kena kawan mok pok nak tapai. Anak nak duduk ke mana? Anak nak ngaji lagu mana? Kadang-kadang cerah dah mak pak. Anak yang seria 2 3 4 orang tapi jaga tak tahulah. Hak dino tak ada dah sesak. Kerja pada makan dia. Pak tumbek cabut diri kita tak boleh tengok anak 2 3 4 beradik. Tak tahu duduk mapuh mana pak. Tak ada bagi tengok duduk tak di mak. Duduk di bini pera. Pera pun gitu-gitulah. Buah besar sikit saing apa isak rokok. Duduk sekolah patung tu pandai isap rokok dah. Jadi buah dah kerah kepala dah. Ha, kau habis kelas pahuk-pahuk. Ha, kau pandai. Tak ada dah. Nasuk monung tak sengaji dah. Kerah dah. Duduk saing dengan puak besar dah. Saing pun dah peling. Peling pas dia. Habis dah. Hadir di antara nak yak tu. Dia selerok keluarga. Selerok perdu kita. Maka membawa kepada anak-anak rating-rating kita pun selerok lapuk lah. Ini besar sekali Islam. Dia kena jaga dia perdu mula-mula lagi. Sebab tu nak kebahagiaan. Sebab tu nak kuamsuk. Kuamsuk ni lah. Baru dia dah cara dah gapuk. Hani hak Tuhan dia royak, hak Nabi dia royak. Sebab tu Tuhan dia royak lah Quran ni. Anak dua ibu bapa ni besar sekali. Padahal adik Nabi kata tak bahu syurga. Hak ni kata dosa besar. Bila dosa besar masuk neraka tak lubik dah. Hani ni royak tu. Malaikat orang ni mati dalam imej. Dosa dia banyak ke apa? Kalau masuk tadi tu. Dalam hujung hadis ni Nabi kata illa an yatubu. Malaikat demon ni bertaubat. Kalau dia beradu dah mabuk, lepas tu dia bertaubat pula, dia masih okat ada masuk syurga. Kalau mati dengan lagu tu, tak masuk syurga dah. Masuk neraka. Hani ni royak tu anak-anak. Pakal kita tengok dalam Quran tu hai royak. Tuhan ada royak anak ni. Anak ni royak tu besar sekali. Anak ni royak tu berbani dia dengan dua bapak ni besar sekali. Tuhan ada royak dalam Quran dah. Hak kita nak ngaji semua ayat Quran tu. Tuhan kata wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyya. Tuhan ni suruh sembah dia ya. Jadi sembah orang lain. Wa bil walidaini ihsana, dan dua ibu bapa mu tu wak baiklah. Suruh kita wak baik dua ibu bapa. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma. Ada kala ibu bapa mu saat ni tu bila dia umur tua esok dia akan tupai mu. Salah satu daripada seorang ataupun dua-dua orang tu tupai kita. Fala taqul lahumā uff, mu jangan jawab mulut dia walaupun dia tua sekalipun. Mu jangan jawab mulut dia kata uff. Wala tanharhumā, jangan mu buat kasar dua ibu bapa. Dia tua dia sakit jadi amapak gapo. Mu kena cara ke dia. Jangan buat huduh dia, jangan nak rembah dia di lubang nak berak tu. Jangan nak ngepek dia, jangan buat huduh dia. Yang tu saya royak.
Terus kata, wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Bila mu nak kecek dua ibu bapa tu, mu kecek molek-molek, jangan nak kecek dengan mongoh, jangan nak kecek dengan mecak. Tu tu ada ayat dia. Wa qul lahumā qawlan karīmā waqfid janāḥadh-dhul liminar rahmati. Bila mu nak jalan dak pai dua ibu bapa mu tu, ibu bapa, ibu bapa mu, cik mu, mek mu dak pai mu, mu nak lalu kat tu tu, Tuhan kata waqfid janāḥ, suruh merenduk, suruh merendahkan lambung, suruh merendahkan bahu. Kita panggil nyokok, 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 tunduk, tunduk, tunduk. Tu tanda hormat dua ibu bapa. Tu Tuhan suruh buat anak. Bila cik kita dapat, kita nak lalu dapat dia. Cik kita, mak kita dapat kita. Kita lalu tu, kita nyokok, 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 nyokok. Tu dalam Islam. Ha tu, yang keempat, yang kelima tu saya kata apa? Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Tu saya kata, hei manusia, doa katik ke cik mu ke mak mu tu. Tuhan suruh kita berdoa kata ke cik kita, mak kita. Wa qur rabbirhamhuma. Mu kata lah, mu minta lah Tuhan. Rabbirhamhuma. Hei Tuhan ku, mu builah rahmat kepada dua bapak ku. Kama rabbayani saghira. Sebagaimana dia letih di perak ku ketika aku kecil-kecil dulu. Tu Tuhan ajar kita lima perkara anak-anak. Ha, lima perkara tu yang ajar kita. Suruh anak tu buat baik dua ibu bapa, lima perkara. Satu, jangan jawab mulut. Yang kedua, jangan buat kasar. Yang ketiga, kecek molek. Yang keempatnya, bila jalan kena nunduk. Yang kelimanya, suruh doa katik dua ibu bapa mu. Sama ada dia hidup lagi ke, dia mati ke, tak kira dah. Minta Tuhan katik, minta Tuhan rahmat banyak kecik mu, mek mu. Kerana dia susahnya, duk perah mu, duk ngasuh mu, duk beranak mu. Tika mu kecil-kecil dulu, tu mu kena minta Tuhan. Hani nak ayat kata nilai, nilai, harga nak ayat kata anak terhadap dua ibu bapa. Pasal apa tu? Pasal di ayat lain tu saya kata kena. Di ayat lain tu saya kata hamalat hu ummuhu kurha. Tu saya kata dalam ayat lain. Ha tu, hamalat hu ummuhu kurha. Ibu mu tu mengandung kemung sana itu penat dan letih. Penat dan letih. Jadi mek kita ni, beranak kita ni penat dan letih. Tu tu ada ayat Al-Quran tu. Hamalat hu ummuhu kurha. Ibu mu mengandung kemung tu kurha. Kurha mana penat dan letih. Pas tengok orang Tino. Orang Tino tu kau mengandung itu lagu mana ke anak? Berasa kena. Kalau kita mengandung ke anak kita, berasa kena. Bila anak kita lawan mulut, kita berasa kena. Bila anak kita masak dengan kita, lagu mana? Bila anak kita jawab mulut dengan kita, kita berasa kena. Kerana kita kita nak mengandung dia dulu, Tuhan raya, Allahu Akbar. Hani anak ni. Kerana Tuhan raya ada, hamalat hu ummuhu kurha. Ibu mung tu mengandung kemung saat itu, penat dan letih. Pas sungguh kedah. Hanya orang Tino ni, noyak tu, mengandung-ngandung belakang ni. Bila mengandung letih, Nabi royak, 9 bulan. 9 bulan Nabi royak, itu Tuhan royak. Hamalat hu ummuhu kurha. Ibumu mengandung kemu 9 bulan ni, kurha. Apa kurha? Penat dan letih. Cuba tengok orang mengandung ke mana, orang Tino. Orang Tino mengandung ke mana? Allah. Nah, kita tengok siapa orang perut besar. Nak boleh kau beranak tu kau berjalan poking kau dah. Allah, lepas tu huduh dah tu. Punggung-punggung nampak tunggik je. Ngah, pusat-pusat jelu nampak lo. Hah, mek itu 9 bulan. Nabi tu hero yang kurha, penat dan letih. Lepas cuba tengok, penat dan letih ke mana? Bulan mula-mula lagu, bulan-bulan mula-mula. Bulan mula-mula bila dah turun benih dah. Dah panggil kat perut dah. Lagu mana? Gana, busuk belako, busuk belako. Kau Allah hai tu kot lah, tak makan nasi ku. Kau pasal Allah hai. Allah dia ni kot, dia ngandung kot, nyanyi lah. Dia, tak ada orang, tak ada orang. Tak boleh makan pun dia. Tengok, kau kena bawa tu, dia mutah dah. Tu noyak tu. Bahu geh lama tu mutah noyak tu lah itu. Bahu, bahu nasi ni, huak nasi kadang-kadang mutah. Setengah orang noyak tu. Tak usah kata bahu ketuk.
Bahawa tu ia busuk dulu lagi dah. Ia pasal dia. Nah tu nak ada busuk. Ya tu. Ni orang mengandung. Ada setengah orang mengandung 9 bulan, 8 bulan, 2 tahun lagi. Setengah-setengah orang. 8 bulan, 9 bulan nak beranak lelek dah. Nak beranak, nak beranak ngangak dah. Hijau lagi, hijau lagi. Allah nyanyulah 9 bulan dah buat perut. Kadang-kadang rebah dalam kitah. Kadang-kadang rebah dalam pagar. Kadang-kadang rebah dalam kebung noh ya tu. Kena tak kerja tak ada duit nak makan. Tak kerja tak ada duit. Tu noh ya tu. Ha, orang hak kaya tak apalah. Orang kaya-kaya buat perut besar 3 bulan beradu dah kerja. Duh kau lari rumah duh jangan dia putih duk lari rumah je mani sabu kering apa. Allah jangan ya dia pakai cuk baju-baju perut besar. Duk main duk nano kata lelaki menyayu kau dari tu ya. Demo tak apa demo duit dah. Orang duit tak ada. Bawa perut lah kerja rebah kau lari getah. Rebah kadang-kadang dia mau pergi usung klik hak beranak dah kita macam mana hak beranak dah pagar macam mana tak kerja susah ni nak ayat sepak ibu nak ayat tu bawa anak kandung anak yang tu ada ayat kata ibumu mengandung kemung saat itu kurha apa kurha penat dan letih ni tu ada bila ke anak ni ayat yang tu ada bila ke anak tak sewe anak tu neraka tu ibu apa. Kadang-kadang anak bila besar, Allah, apa mek, sepak mek, tak apa lagi, gondel mek. Hak kita ada dengar apa? Bunuh mek. Ha, anak lagu mana? No, bunuh mek. Mek mu duk kepau mu. Mek mu duk siung mu. Mek mu beli suap-suap nasi lecek mu. Allahu Akbar, tengok anak bila terlupa. No, ya, haning anak deraka, bukan deraka taman. Dah. Bukan deraka taman dah kau ibu apa noya tu anak dah tak reti noya tu hani noya tu hai marah sekali ni tu hai marah ni padan dah tahu masuk surga ni kena dah lah. Tahu masuk surga ni kena dah mu nak reti bila lagi mek mu taro tu dah kamu hani kada eh tu hai doya tu hai doya lah kena so lagi tu hai doya ke apa nama hamalat hu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Yang kedua nak Tuhan kata wa wada'at hukurha. Apa wa wada'at hukurha? Bahasa kita kata bila ibumu tu beranak kemu kurha penat dan letih. Dua kali kurha Tuhan kata. Satunya hamalat hu ummuhu kurha. Ibumu tu mengandung kemung sana itu kurha penat dan letih. Wa wada'at hukurha dan ibumu sana itu bila dia beranak kemung kurha penat dan letih juga. Dua-dua ni nak Tuhan kaya atas letih berlaku. Oh tapi dia beranak kok letih lagi, letih lagi, letih lagi beranak. Tanyalah orang Tino orang Jatawi. Orang Jatawi yang tak rasa, orang Tino rasa ni. Orang Tino nak ayah terkalu lima beradik, lima kali remak. Lima kali meremak. Pas sekali-sekali sore berapa kali meremak. Siapa payabang kata, ikhtina, ikhtina. Hei, rei, rei, no, ini. Selalu dah. Allah, nak tubik mamak sore pun. Tu nak ayah tu. Orang Jatah tak rasa. Orang Jatah lekat putih motel, ya. Tu nak tumpik rakyat tu. Retino ni Allah. Lepas tu urak kapal dia putus dalam badan dia ni. Allah rusak lah retino. Sebab beranak so ni Allah bergadah nyawa. 50-50 hari beranak. Retino hari dia beranak 50-50. 50-50. Hani nak ayak ke anak. Tuhan dia ayak ke anak. So hormatilah kepada dua ibu apa. Karena tidak ada harga yang nak balahkan budi dua ibu bapakmu. Besar tak besar, mula dia mengandung. Siapa beranak, siapa musa. 18 dia minta duit omek lagi. Umur 18, 20 dia minta duit omek lagi. Lepas bukan seorang anak, 5, 6, 7. Lepas 7 orang anak boleh ke besar. Allahu Akbar. Mek dia dalam kain lapin. Mek dia dalam kain seher. Mek dia dalam akcik.
Duk lehrin ayat demik kita. Nak boleh kau kita besar sorang-sorang habis. Datang kita lah ilah tak ingat kau ibu kita. Tak ingat kau mik kita. Apa mu balah? Apa mu wirawan kepada ibumu? Apa mu wirawan ke cikmu? Mikmu duk cara kemu selama kena ayat tu. Hani ayat. Ni noya tu. Anak bila deraka dua ibu bapa tak bahu syurga. Hani dan Nabi dia ayat dah tak bahu syurga. Bukan tamanda-tamanda tak masuk syurga. Tak masuk syurga noya tu. Allah noya tu. Ni tu hadu ayat. Ha tu. Wa wada'atu hukurha bila ibumu tu beranak kemu sana tu penak dan letih. Bila tu baik dah neraka mana? Dan tu bepoh kuah-kuah dah. Kadang-kadang ibu mati pun ada. Banyak mana kita dengar kata ibu mati. Hari beranak. Sebab tu hari beranak dah hari berkadang nyawa dah. 50-50. 50 mati, 50 hidup. Ada semua orang yang dekat besar. Wemung, mayah jatilah, wemung. Allah, aku ni esok aku lapar ni bomo ya ni. Minta doa ngati ke aku wemung. Janggilah aku mana-mana, wemung selamat lah. Ha tu. Ha tu nak ayat tu bining tu. Bila masuk duk baris dah dalam tu. Duk dalam bilik nak beranak tu gak Allah. Ha bimelah. Ha. Bimel habis bimel aku mano tu hendak takdir ku ni. Nak mati ke nak hidup. Ha kalau gi hidup alhamdulillah aku segar alhamdulillah. Banyak mano kita dengar kata tino mati dah. Ada dengar kata natu dia tu mati dah weh. Bila pagi tadi gi beranak. Nah, anak tak apa, anak segar boleh. Allah. Ha. Lepas tu, tu dia mahu kira kereta tu nak ambil dalam mayat tu, dia mahu sakit tu. Kita dengar duk kapung mayat tu. Ni kada air retin tu. Ha, ni kada air retin tu, ni dasyak tak dasyak, belah tak belah. Kada air mayat tu. Nak wih tu heroyak, nak wih anak tu ada cik sama. Nak wih ada kesedaran anak. Kada anak ni takim mu. Anak sepak mu banyak mana di hari ni. Hak kata dengan mulut tak nak kecek dah. Hak lawan mulut perai. Oh tak nak kecek dah. Oh tak takut. Sampai ibu takut nak duduk. Ibu takut ke anak. Nampak mata kerah. Lari ke dek lain tupai rumah orang. Tupai rumah orang duduk takut ke anak semelah. Takut anak sendiri semelah. Anak ada wipak kecil-kecil tu. Kalau mek tahu kau ada wipak tu jerembah. Tanya orang apa kerah dari tu. Hantu noyak kata, anak dia hari ni noyak kata, sedih. Sedih, ibu ni sedih sekali kerana ibu tak ada dah. Cahaya mata ibu noyak, dia orang beranak. Dia orang beranak, moci-moci noyak. Hani harga di segi Islam, dalam agama Islam ni. Tuhan letak awal-awal. Tuhan sebut yang kedua daripada nama dia. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tuhan kata mu jangan nak sembah malaikat aku ya. Lepas dia sebut nama dia, wa bil walidaini ihsana. Dua ibu bapa mu tu buat baik. Selalu Tuhan royak dua ibu bapa dah. Nak no, royak tu buku ni buku besar. Buku besar. Tuhan tak neona. Tuhan tak depan sekali. Kalau surat khabar kau buka depan. Narek lagi dah. Nak ayat tu benda ni benda samkan dalam ciwik. Nak berkat tak berkat. Nak sesungga tak sesungga. Munduk di mung ibu, mung ibu apakmu lah. Kalau mu ta'at, kalau mu hormat, mu akan masuk sesungga. Kalau mu deraka, mu tidak ada bahu sesungga dah. Ha ni ayat tu dua ibu apak. Ibu apak ayat tu. Sebab tu aku takut. Takut sekali. Sebab tu orang ada ibu hari ni. Siapa dia mek tak mati lagi tua-tua. Pagi esok kita peluk dia. Kita peluk, kita minta maaf. Kita kena minta maaf semua. Mek kita. Ya tua dah tak mati dia ngongeng-ngongeng dah. Kita peluk pagi-pagi siung dia mek. Mek nak makan gapo pagi ni mek. Mek nak makan gapo royak kita mek. Maaf hati mek kita mek. Kadang-kadang mek tak royak. Mek dia takut lah hati dia. Kadang-kadang mek tak kena kau bini kita. Tapi mek tak royak. Mek aku kita balas. Kadang-kadang mek tak royak tak kena tu laki kita. Kadang-kadang mek tak royak aku kita balah, aku kita selerok dalam keluarga. Mek maaf lakolah adalah hati mek tu maaf lakol kita. Kita nak cuci sekali. Belilah gapo nama we mek kita puncai dengan itu. Hadiah dia. Lama dah tu pasal berok kita. Beribu kali beratus. Noyak tu pasal berok kita. Hani noyak tu enok. Tuh
Tuhan ni abang ni, Tuhan ni berhati benar. Tuhan berhati benar masalah ni usah kali. Ha ni keadaan kita dah hari ni noyak anak. Ni keadaan anak-anak kita dah hari ni. Remaja-remaja kita, anak-anak dara kita dah hari ni. Hebat tu hari ni kalau kita tak ada kurang di segi agama, kurang di segi pemahami agama siap banyak anak belaka. Pasal apa anak belaka? Pasal budak learning dia celak-celak dah sedap. Pada dia jelek dalam berita Faifa, dia jelek ada terotak, dia jelek ada terosak, ada internet, dia tak rasa orang tua susah dulu. Orang tua dulu duk mainlah benar, orang tua dulu makan wah khiyar, orang tua dulu makan wah ni wah kucing. Dia tak tahu dah benda lagu tu. Kesusahan derita orang dulu bawa diri, bawa ciwi nak boleh sampai ke hari ni. Tapi hari ni budak tak reti. Sebab tu daya nak dia tak heran dah. Tak alih dia guling dan tak alih kereta pasti. Hani nak ayat anak kita. Dia nak kena boleh. Hani, bila kita kak dia tak alih, dia derakor kita lah. Derakor kita lah. Dia tak besar. Kita tak apa, kita rasa lagi ibu apa kita ajar dulu. Tak alih hari ni, alhamdulillah tak apa. Orang kena, kita orang tua kita susah. Orang kena, nipu kita muncul. Ya. Kita kan kita duduk susah. Tengok orang tua susah. Jamai dulu susah. Tapi learning anak kita tak biasa susah. Dia jelek-jeleklah seni. Nak boleh. Sining dia tak leh sekaligus dia lawan kita dah. Kan dia tak pandai nak nilaikan kesusahan dua ibu bapa. Ha, hani ingat molek kita noyak tu. Tutu hai deroyak. Pas ibu ni noyak tu Allahu Akbar. Goh tu be anak tu gawe ha. Payaban tolong tu be tegak. Dia bila payah bawa hari anak tak payah bawa tu hari Allah dia dalam air mata ibu pergi anak dia siung padahal dia sakit tapi dia puncai anak dia segar molek. Ha tu nak ayat sorak ibu kelik duduk rumah pula kat Allahu Akbar basuh kain lapin pula basuh lagi duduk tak dapur dia atau duduk rumah ni kak. Allah makan pula gawe bukan dia tak dahga. Orang beranak orang mana semualah. Lapar je tengok orang pakai pakpik. Allah teliunya pakpik. Tapi kalau ku makan siaplah anakku sakit perut lah pedah. Ha tu. Tak akan. Tengok tu miang. Allah tu miang sedap ya dah sutung lagi udah ke Allah. Tapi kalau ku makan siaplah anakku yo pek dada. Tu nak ya tu. Ibu, pak makan ke apa nama? Anak gelamo kering. Ha ni. Makan nasi anak gelamo kering tak ada vitamin sikit pun. Tu nak ya tu makan. Tapi kena tu nak jaga anak. Nak jaga anak. Makan anak gelamo kering juga makan telat juga. Semua orang tu juga Allah tak ada bambung gapo bini juga. Mata hijau tengok tu lelaki. Tarak bapak anak guru ya kepal tapi tarak bini noya tu nak bambung duit tak ada nak beli makan tu makan susu makan tak ada duit ha tu noya tu sepak orang okay. susah nak belok anak tegak wedo tegak duk makan nasi molek-molek anak bunyi ulah pukuk tak ada sakit poh ni tinggal pinggan nasi gitepu anak lagi gitepu anak nak tidur semula mari makan nasi pula ibu noyak tu makan tak penuh mulut tidur tak penuh mata bila anak ada penyakit gapo tak tidur malas dia pun tak tidur malas berdukung tu kak weh mengulik lah malas mengulik sampai cirah nanti tengok je pukul 1 lebih dah mengulik dia teriak tu kak weh nak tengok pukul 2 pukul 3 lama hari kukuk setelah punya rebeh tak tidur lagi tak beradu lagi esok pergi pula rumah sakit pula pergi pula nyenguk buat anak nyenguk lagi nak ayak tu susah nak pergi siapa dia mau pergi dengan kereta tu tengah coli pula pergi sekerak bocor tengah jalan pula dah. Ha tengok keadaan. Susah keadaan hidup. Hani orang suci wit. Tidak. Hani anak ni. Ni nak ayat tu keadaan anak, nak wit anak tu pandai nilai dua ibu apa. Pas nak boleh besar sini, nak boleh besar. Bukan dia besar lalu, bukan sebuah anak burung. Anak burung sebulan boleh makan duduk sendiri dah. Budak Allahu Akbar. Nak boleh kau besar ni lah. Ha. Ais kering berapa ribu butuh. Kereta pasti berapa king.
kena beli daya nak wagi 40 daya nak nak kena beli. Tuan royaklah kata tak duit. Ya guling 40 tulah. Tu noya ada mudah gini kena beli, kena beli. Tegak we, duk tah tegak. Duk tegak kecil-kecil tegak. Duk bedau tegak we, duk bedau, duk bedau. Bedau tak apa ho tegak bedau tegak we. Nak beli ke bedau tegak we, duk mengagahlah pakai kaki duk siung kaki. Ibu siung kaki anak. Siung, siung kaki, siung kaki. Allah bedau, bedau tegak. Pergi siung, siung mula. Tudah sudah subuh belaka dah. Lebih tidur pula, ngulik tidur tegak. Allahu akbar. Tak patah cik, tak patah kapal tak tegak Allah. Mek berkuk halus tegak tak ada. Nyamuk seko tak ada masuk. Tu noyak tak ibu noyak tu. Doa pula dengan Tuhan. Nawil kalkan besar. Ya Allah Tuhan ku sesak. Ya Allah Tuhan ku sehatlah aku dan anakku ya Allah. Jangan sakitlah ya Allah. Cepat-cepat besar ya Allah. Aku ni tak ada doa anak jadilah anakku ya Allah. Soleh ya Allah. Ibu nak doa pula ke anak noyak tu. Hani. Ha tu. Nak boleh kau besar, nak boleh. Berapa kali ngagoh, berapa kali gapo? Ha ya, berapa kali masuk berok, berapa kali berok tak apa, tak lutu. Oh, bidah. Hak jeluak saja tak belakang macam mana? Hak jeluak saja. Duko-duko kuat bau habis tak belakang. Saling baju lain. Tu ibu noyak tu jeluak saja, mutah saja ibu anak. Tak ada kata ibu ni uwek-uwek mutah dah. Tapi bila bila mek sakit, bila ibu jatuh sakit, bila mek kita jadi amah pak, rebah dah jamel lah, tak boleh kecek dah mek kita. Dagu-dagu jadi belok habis dah. Kecek tak boleh dah telur dah. Ingat tu ingat lagi. Tapi kecek tak putih dah. Anak ni kak kepo, tak apa lagi sebulan, dua bulan. Siapa 4-5 bulan ngepek anak. Ni anak ni ngepek. Ha, suak nasi kau mek bangun masuk. Kesak-kesak air. Suak nasi. Tidur pula. Bawa mek nak berok. Allah, Datuk tinggal. Sani ke berok dah mek. Oh, hak tinggal malah ni. Dah suak nasi kalau hak malah kau nak berok dah lalu. Oh, okey kan hak hijau. Oh, mahir kena mahir dengan dia. Ya. Ha, anak tengok. Ni banyak sekali di hari ni. Ni banyak sekali ngepek kau mek. Ni, ayak ni. Ha ni, banyak sekali. Dia demo besar dah, okey. Lepas tu kau nak basuh tahik mek tu kau, Allah, anak. Semua mu hidup di Amerika dah. Tak gamo nak basuh nak hala punggung mek ni, ya. Ada setengah tu mutah. Datuk ni kau busuk tu kau lah. Nak basuh punggung mek ni, ya, tu. Ni anak. Ni noyak tu. Anak sorang tak ada pelik lagi. 5 beradik. Mek beranak sorang, mek cara sorang. Tapi bila mek sakit, 5 beradik nak cara tak boleh. Ni noyak tu hakikat sebenar anak-anak. Kena tahu benda ni. Ni kena tahu noyak tu. Kesedihan dua ibu bapa dengan anak noyak tu. Belonya dua ibu bapa terhadap anak noyak tu. Sanggup tak tidur, sanggup tak makan. Hari nak ayat nak besar seorang. Pas bukan seorang. Kalau kena 5 beradik, 5 orang. Kena 7 orang. Tu belonya dua ibu bapa terhadap anak. Sebab tu tak sepatutnya anak deraka dengan ibu bapa. Hari ni banyak dah. Allahu Akbar. Hari ni lah, masa ni lah yang paling banyak sekali. Kenapa? Kerana masa ni masa mabuk. Bila dah mabuk dah, ia jadilah deraka dengan ibu bapa. Ya lawai dah dah. Ya lawai. Bukan lawai pun. Bukan lawai sama dah. Lawai kerah mata. Kalau mek tak pergi temulah. Temu. Tapi ibu bapa tak berani ke anak. Anak besar dah. Jadi werung dah. Lengik ada besar gelapetih. Besar kereng nampak. Ha. Lawai tak padai nak tepih. Pok tak ada dah. Pok nak pergi cari tupai orang lain. Ya. Tu anak noyak sebab itu. Hani noyak tu anak yang laku. Habis itu tu Nabi kata tu. Nabi kata tu hari tadi masuk syurga. Bila dah mabuk, mati dengan mabuk, tak masuk syurga. Bila dah mutu neraka dia apa, tak masuk syurga. Allahu Akbar. Tu dalam hadis duk cerita, duk cerita. Hani noyak tu macam-macam tak ada dalam kehidupan kita. Sebab tu kena jaga hari ni anak-anak kita. Sebab tu adik-adik, nah adik-adik remaja, wairung-wairung kita. Kita kena jaga sekali benda ni. Ni dalam keluarga kita noyak tu. Penting sekali noyak tu hari ni. Anak-anak kena pandai nilai. Kena tahu rasa dua ibu bapa. Setara mana dia sayang kamu. Berapa ribu kali dia siungmu. Berapa ribu kali dia tukar dengan nyawa dia kepada kamu. Hani noyak tu, seorang ibu dan ayah noyak tu.
Ha, sebab tu kita kena mikir dah hari ni tak ada dah. Untuk nak masuk syurga. Pakar tak ni? Ya kita duduk dalam dunia ni ada tiga pakar. Satu kena kasih pada Allah. Kita kena kasih pada Allah. Yang kedua kena kasih pada Rasulullah. Yang ketiga kita kena kasih kepada dua ibu bapa itu. Yang ketiga kena kasih kepada guru-guru, paling-paling ulama. Itu ni ayat tu. Yang kelima kena kasih kepada krop keluar kita, keluarga kita. Hari kita duduk dalam agama lagu ni. Ni ciwi orang dalam agama. Kena pandai tengok nilaikan satu-satu tahap, satu-satu peringkat. Kasih kepada Allah macam mana? Kasih kepada Rasul lagu mana? Kasih dua bapak lagu mana? Kasih kepada alih-alih ulama, tutup guru lagu mana? Kasih kepada keluarga lagu mana? Tu noyak tu kita kena duduk kasih lagu. Baru kita selamat dunia dan akhirat. Barulah kita ni mikuam sup. Luk ni dan luk nah. Landing dia juga lagi ke datang. Tu baru kita dapat syurga yang Allah Ta'ala nak sedia kita. Haa, itulah. Kata lagu tu tak ada jalan buat jiwa-jiwi. No, ya, tu kita. Kita duduk di hujung dunia lah ni. Kita duduk di akhir zaman. Bila akhir zaman ni banyak sekali. Dia duduk cerita. Ni 14, mana esok? Quarantine pula. Quarantine pula. Haa, boleh temu pula. No, ya, tu. Quarantine. Tak ada hari kasih. Hari kasih tengok masalah. Masalah yang kacau buat. Hari kasih ada juga. Hari kasih. Kita kecek pasal apa tu? Hari banyak orang berzina. Hati mudah-mudah kita kecek pasal nayu mudah. Hari perzina eh. Hari banyak manusia pasal umpan. Itu noyak tak esok. 14 walintai. Apa ni? Hari hang kuam rak. Tak ada dah. Tengok warung-warung tak ada dah lah. Beli dok kulap, sideng. Hak Tino beli sekutung wikoh jatah. Hak jatah beli sekutung wikoh Tino. Tanda kata, candak terak can, rau rakan. Lepas tu tak tahulah pak mana. Haa, tu noyak tu. Haa tu kada eh, noyak tu umat di hari ni lagu tu lah. Ada berlaku. Benda yang nak musnahkan agama kita banyak sekali. Benda nak musnahkan ciwit kita banyak sekali. Ni noyak tu dunia. Ni dunia. Haa, dunia Nabi kata apa? Haa, dunia diliku-liku. Dilikungkan oleh perkara-perkara yang disukai oleh hawa nafsu. Tu dunia. Syurga ni dilikung oleh perkara-perkara yang tak suka oleh nafsu. Haa, tu ayat Nabi nak cerita dah. Haa, tu dah lebih kurang malam ni ibu-ibu dan bapa-bapa. Haa, ni ada soalan pula dah.